Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan melanjutkan cerita pengalaman mistis yang dialami oleh Rama yang mempunyai weton balung wangi. Pada episode sebelumnya saya sudah menerangkan apakah itu weton balung wangi ya. Dan kali ini kita langsung saja menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada kisah Rama sebelumnya, dia berhasil membantu kakak iparnya yang bernama Bejo untuk menyingkirkan beberapa benda keramat berisi jin yang sebelumnya membantunya setiap bermain jaranan. Kehidupannya kembali normal tanpa ada gangguan. Namun yang namanya weton balung wangi tidak afdol kalau tidak bersinggungan dengan hal mistis. Malam itu, Rama tidak bisa tidur. Dan dia memilih untuk bermain game Mobile Legend Bang Bang. Ketika sedang asik-asiknya bermain game, tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang mendekat dan mendengar suara uang koin jatuh tepat di depan pintu rumahnya. Mendengar itu, perhatian Rama teralihkan. Dia kemudian mengintip dari korden jendela. Ternyata dia melihat ada sosok anak kecil yang telanjang bulat dengan kepala besar, lalu mulut sedikit penceng dan gigi yang tidak beraturan. Sosok yang biasa disebut Tuyul itu sedang tidak bersama Mbak Yul. Dia terlihat sedang mengawasi rumah Rama sambil celingak-celinguk. Rama mundur perlahan lalu menuju kamar Bejo untuk membangunkannya. "Bang, bang, bangun bang. Ada apa sih Ram?" "Shhh, ada tuyul di depan rumah." "Hah, serius?" "Serius bang, ayo ikut." Bejo lalu bangkit dan mereka berdua menuju ke samping pintu untuk mengintip. "Tuh lihat, tuyul itu kayaknya ngincer rumah ini deh." "Iya bener." Tuyul itu kemudian mendekat sampai ke depan pintu. Kemudian jongkok hendak menerobos pintu. Rama dan Bejo bersiap di belakang pintu rumahnya. Dan benar saja, ketika kepala tuyul itu menembus pintu rumah, langsung saja Rama memukulnya dengan keras hingga makhluk itu kesakitan. Merasa dipukul, tuyul itu lalu melihat ke arah Rama sambil memegangi kepalanya. Dari raut wajahnya, terlihat dia sangat marah dengan giginya yang tidak beraturan, bergemeretak dan mengeluarkan air liur. Namun, saat Rama akan memukul lagi, tuyul itu langsung keluar dan berlari. Tidak ingin membiarkan tuyul itu kabur, Rama lalu membuka pintu dan mengejarnya. Tapi sosok itu berlari cepat menuju kebun tebu. Tak mau kehilangan jejak, Rama pun menerabas kebun tebu juga. Setelah masuk ke dalam rimbunnya pohon tebu, dia tidak mendapati kemana sosok tuyul itu pergi. Lalu saat Rama memutuskan kembali ke rumah, dia merasakan sosok tuyul itu berlari menuju ke rimbunan pohon bambu. Namun ketika dikejar lagi, tuyul itu sudah benar-benar menghilang. "Gimana Ram, ketangkep gak?" tanya Bejo saat Rama sudah kembali ke rumah. "Lari dia bang, susah banget dikejar." "Aduh, siapa sih yang melihara tuyul?" "Gak tahu bang," jawab Rama ngos-ngosan lalu duduk di depan rumah. Kemudian dari dalam rumah, Sari yang mendengar suara ribut keluar rumah. "Ada apaan sih? Rame banget." "Gak apa-apa, Dek. Tidur sono, udah malam ini." "Ih, abang, males ah." Jawab Sari langsung berjalan masuk ke rumah lagi. "Gila, Ram. Larimu kenceng amat. Mantan atlet, bang." "Heleh, atlet apaan? Rokok aja kayak kereta. Atlet catur, bang." Iya, percaya." Ngomong-ngomong, gimana ya tuyul itu?" "Mungkin udah kapok bang, udah kupukul tadi kepalanya." Karena Rama mulai mengantuk, dia pun menuju kamarnya untuk tidur. Tapi sebelum itu dia mengambil wudu terlebih dahulu. Setelah merebahkan badannya, tidak lama dia pun tertidur pulas. Namun dalam tidurnya,
dia bermimpi bertemu dengan makhluk menyeramkan. Kepalanya besar, tapi tubuhnya kecil seperti anak-anak. Mukanya tua dan gigi-giginya runcing. Terlihat sosok menyeramkan itu sedang menikmati memakan sesuatu. Dan ketika Rama mendekat, barulah terlihat apa yang dimakan sosok itu. Dia memakan seonggok daging yang berasal dari manusia. Ketika makhluk itu menyadari keberadaan Rama, dia langsung menoleh dan menatap tajam. Lalu tiba-tiba menyerang Rama pada bagian perutnya. Dalam mimpi itu, makhluk tersebut berhasil mengoyak perut Rama hingga ususnya terburai. Kemudian, makhluk itu menggigit usus Rama yang sudah keluar dari dalam perutnya. Karena rasa sakit yang luar biasa, akhirnya Rama terbangun dan ternyata rasa sakit di perutnya masih ia rasakan. "Ya Allah, sakit banget perutku," ucap Rama sambil meremas perutnya. Sari yang mendengar suaminya merintih kesakitan pun ikut terbangun. "Mas, kamu kenapa? Lambungmu kumat lagi. Makanya kalau makan yang teratur, gak usah ngirit-ngirit nasi. Kalau lapar makan aja, biar gak kumat lagi mahnya." "Enggak, Sar, bukan kumat, tapi..." Belum sempat meneruskan ucapannya, Rama seketika tidak sadarkan diri karena rasa sakit yang ditahannya begitu sangat sakit. Lalu, di antara sadar dan tidak sadar, Rama melihat perutnya sedang ditusuk-tusuk oleh makhluk yang tadi ia lihat dalam mimpinya. Dalam keadaan lemas tak berdaya itu, Rama masih bisa merapalkan ajian-ajian yang dipelajarinya, yang langsung membuat makhluk itu terpental dan seketika luka di perutnya pulih, walaupun rasa sakit di perutnya masih terasa. "Siapa kau sebenarnya?" "Kau telah melukai anakku, jadi aku menuntut balas." "Enak aja, salah sendiri, anakmu mau mencuri di rumahku. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu?" "Bukan urusanmu, tapi kau telah melukai anakku." "Kalau saja bangsamu tidak mengusikku, aku juga tidak akan melukainya." "Kurang ajar, aku akan memakanmu." Tuyul tua itu langsung melesat menyerang Rama dengan menggigit dan mencakar. Namun, serangan itu bisa dihindarinya dengan mudah, karena kini kondisi tubuh Rama sudah membaik dan normal lagi. Rama kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dan menunjuk tuyul itu. Tiba-tiba, tuyul itu berteriak kesakitan. "Panas, panas, sakit, ampun. Baiklah, aku tidak akan mengusikmu lagi dan keluargamu." Rama pun menghentikan bacaan ayat-ayatnya. "Baiklah, pergi dari sini dan jangan kembali lagi." Tapi tiba-tiba, tuyul itu melompat ke arah Rama dan menerkam hingga jatuh terbaring. Langsung saja tuyul tua itu menggigit bagian perut Rama lagi. Dengan beringas, tuyul itu menggigit perut Rama hingga dia merasakan sakit yang luar biasa. Rama berusaha melawan dengan mencengkeram leher tuyul tua itu. Setelah dapat, dia berdiri lalu membantingnya di tanah dengan keras. "Kau sudah kuberikan peringatan ya, tapi kau menyia-nyiakan kesempatanmu." Rama kembali membaca amalan-amalan hingga membuat sosok tuyul tua yang merupakan raja tuyul itu terbakar. "Kau pikir bisa mengalahkan kami dengan membakarku? Kau akan merasakan sakit terus-menerus pada perutmu karena sudah terkena gigitanku." Namun, Rama tidak menghiraukan ucapan makhluk itu. Dia terus membacakan ayat-ayat suci hingga makhluk itu hilang tanpa jejak. "Alhamdulillah." Tapi setelah itu, Rama jatuh lemas di atas tanah. Tidak lama kemudian, datang sosok pangeran dari Bojonegoro yang bernama Arya Besuki yang sebelumnya dibebaskan dari Prengpetok yang mengurungnya. "Maafkan saya, Rama. Saya datang terlambat. Bolehkah saya mengobati lukamu?" "Iya, lakukan segera." "Bersiaplah. Aku akan segera mengeluarkan racun dan menyembuhkan luka dalammu." Setelah itu, Rama memuntahkan darah dan perutnya terasa kram. "Sudah, Rama. Aku telah mengeluarkan racun yang ada di perutmu.
Tapi mungkin setengah tahun ini kau masih akan merasakan sakit pada perutmu. Dan ilmu penyembuhmu sendiri yang akan mengeluarkannya dengan sendiri. Dan menyembuhkan luka seiring berjalannya waktu. Kok lama sekali sampai 6 bulan? Biasanya hitungan menit udah sembuh. Karena yang menyerangmu bukan makhluk sembarangan, Rama. Tapi untung kau masih bisa bertahan. Ya sudah, mendinganlah. Makhluk itu ternyata punya senjata mematikan. Maka dari itu, lebih baik berhati-hatilah. Dan jangan meremehkan kekuatan makhluk lain, meskipun sepertinya jauh di bawahmu. Iya betul. Setelah ini kau bisa kembali ke ragamu. Mari aku antar. Terima kasih. Rama pun menutup mata dan terlelap. Ketika dia membuka mata, Rama sudah berada di rumah sakit. Menurut Sari, lambungnya kumat lagi dan sesekali muntah darah. Rama masih harus dirawat di rumah sakit untuk pemulihan kondisinya. Dan selama di rumah sakit, dia sangat bosan. Sehingga Rama menyimak channel YouTube langganannya, yaitu Ada Apa Gerangan, yang saat itu sedang menayangkan cerita dari tokoh Sentot, sang anak ular siluman. Bener gak nih? Sesekali Rama juga mengikuti live TikTok Mas Tama yang membacakan kelanjutan cerita Sentot. Rama yang kondisinya masih lemas, sesekali ikut berkomentar dan bercanda dengan sesama teman penggemar Ada Apa Gerangan di live. Dan bersyukurnya, dia mendapatkan dukungan dari teman-teman barunya berupa doa yang tulus, menjadikan energinya positif hingga membuatnya cepat pulih. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit, Rama pun diperbolehkan pulang setelah kondisinya sudah stabil. Setelah kondisi badan mulai membaik, Rama sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Rama mendapatkan orderan untuk kirim barang ke Bojonegoro. Dan dia dibantu mempersiapkan semuanya oleh temannya yang bernama Jojo. Ram, setelah kamu melepas ilmu-ilmumu kok, kamu jadi sering sakit-sakitan sih? Ucap Jojo pada Rama. Ya harus gimana Jo, namanya juga manusia. Masa harus sehat terus, kayak Fir'aun aja? Rupamu, kalau dikhawatirin teman selalu begitu. Danco emang kamu itu. Ya terima kasih sudah dikhawatirin. Tapi gak pakai danco juga dong Cok. Asem, kalau bukan teman udah aku buang kamu ke laut Ram. Emangnya buang bala. Tidak lama semua barang sudah selesai dipersiapkan. Udah beres Jo, nanti habis isa aja kita berangkatnya ya. Siap bosku. Singkat cerita, malam pun tiba. Rama pun berpamitan pada Sari istrinya untuk berangkat mengirim pesanan. Mas, pulangnya jangan malam-malam ya. Jam 10 harus ada di rumah. Pokoknya nanti langsung pulang. Jangan mampir-mampir. Iya. Tidak lama Jojo datang. Assalamualaikum bosku. Ada lampir. Sari maksudnya. Makin berani ya sama aku. Sorry Sar, galak bener. Ayo berangkat. Ayo. Awas ya, tak jita kepalamu. Maaf Sar, ucap Jojo sambil masuk ke mobil. Udah, kayak kucing sama garangan aja kalian itu. Mas berangkat dulu ya. Kucing sama tikus Ram, kok garangan? Lah kamu itu garangannya. Perjalanan mereka berdua awalnya biasa-biasa saja, lancar tanpa ada hambatan. Namun ketika sampai di tengah hutan Rejoso yang menghubungkan Nganjuk dan Bojonegoro dengan jalan meliuk-liuk, Rama merasa kegerahan sehingga membuka kaca jendela mobilnya. Tapi tiba-tiba dia melihat bayangan putih yang melintas. Namun Rama mencoba tidak menghiraukannya. Ram, malam ini sepi ya jalannya? Sepi gimana? Tuh lihat, banyak yang lari-lari dan terbang. Mana? Kamu gak lihat apa? Jojo kemudian mengedarkan pandangannya. Buset, banyak amat. Aku juga gak tahu, Jo. Makhluk-makhluk itu sepertinya sudah menunggu kita. Lah kamu bukannya udah ditutup mata batinnya, Ram? Kok masih bisa melihat mereka? Tanya Jojo heran. Karena seingatnya sejak kejadian melawan Raja Antaboga dulu, penglihatan batin Rama sudah ditutup. Ya masih lah. Tian, tak kira setelah kejadian itu semua ilmumu udah diambil. Bukan diambil, tapi disimpan dalam tubuhku. Oh gitu. Tidak lama mobil yang mereka naiki terasa berat.
Bahkan terdengar suara gesekan ban dengan aspal. "Eh, berhenti dulu Ram, mau tak cek," ucap Jojo yang merasa ada yang aneh dengan mobil yang mereka naiki. Rama lalu menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian Jojo keluar dari mobil untuk mengecek. Dari dalam mobil, Rama mendengar suara Jojo marah-marah tidak jelas. Kemudian dia pun ikut keluar untuk mencari tahu. "Ada apa, Jo? Kok marah-marah?" "Lihat tuh, seenaknya aja naik mobil gak bayar." Terlihat ada banyak sekali makhluk gaib yang ikut naik di belakang mobil. Dan ketika Rama mendekat, mereka perlahan-lahan terbang menjauh. "Banyak amat, Jo." "Iya, seenaknya aja duduk rebah di atas mobil orang. Mau numpang kemana sih emangnya?" Tidak lama kemudian, dari seberang jalan, nampak segerombolan anak kecil menyeberang di tengah gelapnya malam. Bahkan mungkin jumlahnya sampai ratusan. Disusul kemudian di seberangnya lagi, tampak berdiri sosok wanita bergaun putih. "Jo, ayo masuk, keadaannya mulai gak stabil." Iya betul." Rama dan Jojo kemudian masuk kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Tapi saat mau melewati jembatan penghubung desa, Rama melihat ada seorang wanita melompat dari atas jembatan yang membuatnya seketika menghentikan kendaraannya. Kemudian keluar menghampiri lokasi di mana wanita tadi melompat. Namun sesampainya di lokasi, tidak dijumpainya sosok wanita itu. Jojo yang merasa aneh dengan perilaku Rama pun ikut menyusul. "Lihat apaan, Ram?" "Aku tadi melihat wanita yang melompat dari sini." "Heh, tak kasih tahu. Di sini itu emang tempatnya, Ram. Banyak orang yang suka melihat kejadian yang kamu lihat kalau malam lewat sini. Ayo dah, balik ke mobil lagi." Setelah mereka berdua berada di dalam mobil, Rama melanjutkan pembicaraannya mengenai sosok wanita yang dilihatnya terjun dari atas jembatan tadi. "Yang aku lihat beneran kayak nyata, Jo." "Iya, aku dengar dari orang-orang sekitar, jembatan sini emang gitu." Tidak lama Rama melihat lagi wanita yang sama dan melompat ke bawah jembatan. Kejadiannya sama persis seperti sebelumnya. "Tuh, lihat Jo, dia melompat lagi. Udah jalan, abaikan aja." Rama kemudian kembali melajukan mobilnya menuju ke lokasi pengiriman barang dan syukur tidak mendapati gangguan apa-apa lagi. Setelah selesai menurunkan barang di Bojonegoro, Rama dan Jojo kembali pindah jalur dari Bojonegoro ke arah Babat dan menuju Ngimbang. Namun di tengah perjalanan menuju Ngimbang, tepatnya di Gunung Pegat, Jojo melihat semacam benda menyala merah. "Loh Ram, itu apaan Ram? Terang banget." "Gak tahu Jo, mungkin lampu jalan." "Di Gunung Pegat mana ada lampu Dodol? Itu kayak mata yang besar." "Gak tahu lah, biarin aja lah selama gak ganggu kita." Rama melajukan mobil dengan santai. Setelah sampai di Ngimbang, mereka mulai masuk ke kawasan hutan lagi. Dan di tengah-tengah jalan, Rama dan Jojo melihat semacam makhluk berbulu, bertaring, matanya besar berwarna merah, dan lidahnya keluar panjang ke bawah. Makhluk itu melotot ke arah mereka berdua. "Itu makhluk apaan, Jo?" "Aku juga gak tahu, Ram. Merinding liatnya, hi. Malam apa sih ini? Kok kita serasa jadi magnet bagi mereka dari tadi?" Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Rama kembali. "Alhamdulillah, sampai juga di rumah, Jo." "Iya, alhamdulillah. Besok rencana kirim lagi, Ram." "Iyalah, besok kita ke Lamongan." "Oke lah, siap bosku." Jojo kemudian pamit pulang ke rumahnya. Dan ketika Rama akan melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang berbicara. "Waktumu sudah dekat." Namun Rama yang sudah merasa capek tidak menghiraukannya sama sekali. Singkat waktu keesokan harinya, kembali Rama mempersiapkan barang-barang yang akan dia kirim ke Lamongan bersama Jojo. Selepas maghrib ketika Rama makan berdua bersama istrinya, tiba-tiba dia merasakan ada yang menghantamnya dari belakang, sehingga nasi yang akan masuk ke mulut pun jatuh berserakan. Rama terbatuk-batuk sambil menahan rasa sakit. "Loh mas, kalau makan hati-hati toh." "Iya Sar, tolong ambilin air minum," pinta Rama pada istrinya sambil menahan rasa sakit di perutnya.
Ketika Rama akan meminum dari gelas yang diambilkan oleh Sari, tiba-tiba dari arah depan meluncur dengan cepat seberkas cahaya berwarna merah menuju bagian perut Rama, membuatnya kembali terbatuk dan kali ini keluar darah kental dari mulutnya. Loh mas, kamu kenapa? Kok keluar darah? Ma, mama, tolong ma! Teriak Sari yang kaget sekaligus khawatir dengan kondisi suaminya. Memang benar Rama memuntahkan darah kental, tapi anehnya dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Tak berselang lama mama pun datang. Ada apa Sar, kok teriak-teriak? Ya Allah, kamu kenapa Ram? Kok mulutmu ada darahnya? Gak tahu mak, tapi gak kerasa sakit kok. Kita bawa ke rumah sakit ya? Gak usah Sar, sedikit-sedikit kok ke rumah sakit toh. Iya Ram, lebih baik ke rumah sakit. Iya mas, ke rumah sakit aja ya. Wes, gak usah, aku gak apa-apa. Orang batuk sampai keluar darah kok ia bilang gak apa-apa kamu itu loh. Rama beranjak dari kursinya menuju ke kamar kecil untuk membersihkan darah di mulutnya. Tidak lama dia kembali ke meja makan untuk minum. Sar, aku berangkat dulu ya. Mendingan gak usah kirim dulu lah mas. Semua udah siap tuh. Aku juga gak apa-apa. Gak terasa sakit sama sekali kok. Beneran? Mas. Iya ada apa? Udahlah, mas ini sehat, tenang aja. Tapi udah. Mana Fania? Tuh di kamar lagi tidur. Rama lalu berjalan ke kamar dan mencium kening Fania, lalu mengusap lembut kepalanya. Putri ayah, lelap banget tidurnya. Hati-hati loh Ram. Iya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama kemudian melajukan mobilnya ke rumah Jojo. Sesampainya di sana, terlihat Jojo sudah menunggu di teras rumah. Lama bener. Ada hal penting Jo. Penting apaan? Tanya Jojo penasaran sambil membuka pintu mobil. Nanti aja sambil jalan. Rama lalu melajukan kendaraan menuju Lamongan. Kamu kok pucat amat Ram? Pucat gimana? Wajahmu itu loh pucat banget. Masa sih? Kalau sakit sini aku aja yang nyetir. Gak apa-apa tenang aja. Yang benar. Iya. Lah terus tadi kamu bilang ada yang penting apaan emang? Oh gak apa-apa deh. Di tengah Rama fokus mengendari mobilnya, tiba-tiba kepalanya terasa sedikit pusing hingga pandangan mulai kabur. Mobilnya pun sedikit oleng ke kiri. Ram berhenti. Rama lalu menghentikan mobil di bahu jalan. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Jo, tapi sedikit pusing. Sini aku aja yang nyetir. Yaudah. Kali ini kemudi diserahkan pada Jojo, sedangkan Rama beristirahat karena merasa kondisinya semakin tidak baik. Malam itu dilalui begitu saja. Jojo akhirnya yang melakukan semua pekerjaan sendiri, membiarkan Rama tidur di mobil hingga mereka kembali pulang ke rumah dengan selamat. Keesokan harinya sehabis zuhur, Rama, Sari, dan Fania sedang asik bermain dan tertawa bersama. Kemudian Rama berdiri hendak menuju ke kamar mandi. Tapi ketika sampai di pintu kamar mandi, tiba-tiba kepalanya terasa pusing dan Rama pun pingsan tanpa sebab. Mendengar suara seperti orang jatuh, Sari pun menuju ke kamar mandi dan sudah melihat Rama dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dia pun panik dan berteriak memanggil kedua orang tuanya. Bapak, Pak, Mak, tolong. Bapak Sari yang waktu itu sedang nonton TV langsung menghampirinya. Loh, Rama kenapa Sar? Gak tahu Pak, tiba-tiba udah pingsan. Bapak lalu memapah Rama ke kamarnya. Mama yang baru datang dari belakang rumah ikut menghampiri. Ada apa Sar? Kok teriak-teriak? Anu Mak, Rama pingsan. Lah kok bisa? Bukannya tadi kalian bermain bersama? Iya Mak, gak tahu. Satu jam kemudian Rama mulai sadar. Dia mendapati di sampingnya sudah ada Sari dan Fania. Loh, ada apa Sar? Alhamdulillah, sadar juga. Aku kenapa? Tadi sampean pingsan Mas. Kepala aku masih pusing nih. Ya sudah, istirahat dulu aja Mas kalau masih pusing. Setelah memastikan suaminya sudah tidak apa-apa, Sari mengajak Fania ke belakang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sedangkan Rama masih membaringkan diri
menghilangkan rasa pusingnya. Sore harinya, Rama yang sudah merasa baikan kemudian bangun dari kasur menuju ke teras untuk menghirup udara luar. Ketika teringat tanamannya yang belum disiram, Rama pun mengambil selang air untuk menyiraminya. Namun, ketika sedang menyirami tanamannya, Rama merasa kepalanya kembali pusing dan akhirnya dia jatuh pingsan lagi. Tetangga sebelah rumah Rama yang tahu Rama terjatuh segera menghampiri dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Sar, Sari, suamimu pingsan ini," teriak tetangga yang bernama Pak Nur. Sari yang saat itu berada dalam kamar bersama Fania terkejut dan langsung keluar. "Ya Allah mas, kok pingsan lagi?" "Lah tadi apa juga pingsan?" "Iya pak, tadi pingsan." Kemudian dari dalam datang mama dan bapak. "Ya Allah Sar, ini Rama kok bisa pingsan lagi? Mendingan kita bawa ke rumah sakit aja ya, biar diperiksa kondisinya." "Nur, ayo ikut aku pinjam mobil," ucap bapak pada Pak Nur. "Ayo, mobilnya Salim aja tuh." Mereka berdua pun pergi keluar untuk mencari pinjaman mobil. "Ya Allah mas, mas, sakit apa lagi sih kamu?" ucap Sari sedih sambil mengusap kepala Rama. Ketika Rama tersadar, dia sudah berada di rumah sakit dengan selang infus yang sudah terpasang di tangannya. Namun, di sana tidak ada siapa-siapa. Rama pun celingak-celinguk sambil berpikir, "Sebenarnya apa yang terjadi pada aku sih?" Tidak lama Rama mendengar suara seorang wanita di depan pintu kamar. Rama lalu duduk di atas ranjang dan seseorang membuka pintu. Terlihat seorang dokter bersama Sari masuk. "Mas, udah sadar?" "Saya cek dulu ya mas," ucap dokter yang langsung mengecek kondisi Rama dan mencatatnya. "Sebenarnya suami saya sakit apa dok?" "Suami mbak ini mengalami sakit lambung, dan lambungnya juga sudah lumayan parah, makanya sering tiba-tiba pingsan." "Apa bisa disembuhkan dok?" "Insya Allah bisa, nanti diberikan resep obat diminum rutin ya." Tapi setelah itu Rama merasakan getaran-getaran dalam tubuhnya dan dia pun kembali pingsan. "Ini gimana dok?" "Mbak yang tenang ya, silakan keluar kamar dulu, saya cek kondisinya." Sari pun keluar kamar sambil meneteskan air mata menunggu diagnosa dari dokter. Tidak lama dokter keluar kamar. "Gimana dok, kondisi suami saya?" "Kondisinya sudah stabil lagi mbak, tadi sudah saya berikan pereda nyeri. Jangan khawatir ya, saya pamit dulu." Saat Rama mulai sadar kembali, dia melihat Sari tidur di samping ranjang. Karena tidak tega melihat Sari tidur, dia pun memilih mencari ponselnya yang ternyata ada di atas nakas. Rama melihat jam, waktu menunjukkan pukul 8 lebih sedikit. Karena bosan, dia membuka aplikasi TikTok, teringat kalau Mas Tama suka live TikTok membacakan cerita sentot sebelum ditayangkan di YouTube. "Serius mas, waktu itu saya ngikutin bener cerita-cerita Mas Tama, apalagi yang cerita sentot. Sampai setiap live selalu hadir dan sesekali ikut komen. Seru-seruan aja sama teman-teman di sana. Waktu itu saya juga memberitahu kalau sedang di rumah sakit. Terima kasih buat Mas Tama dan teman-teman lain yang sudah mendoakan," ucap Rama pada sang penulis. Singkatnya saja, setelah kondisi Rama dianggap sudah pulih, dia pun diperbolehkan pulang. Setelah sering sakit itu, usaha Rama menjadi ikut turun drastis. Bahkan, mobil yang sebelumnya digunakan untuk kirim barang juga ikut terjual. Rama mulai pasrah dengan kondisinya dan bertanya dalam hati, "Apa mungkin kondisi dan usahaku yang turun dikarenakan hal gaib?" Rama juga tidak tahu, tapi dia juga masih ingat bahwa dia sakit-sakitan seperti ini setelah mendapatkan serangan dari Raja Tuyul waktu itu. Walaupun memang Rama tidak menjumpai secara langsung penampakan Raja Tuyul itu lagi, tapi efek pertarungan kala itu masih terasa sampai saat ini. Ya, saat ini, saat cerita ini kalian dengarkan. Ditambah mungkin pemilik dari tuyul itu masih tidak terima dengan apa yang dilakukan Rama, sampai masih melakukan serangan-serangan gaib. Jadi Rama memang hanya sharing tentang apa yang dia alami sebagai orang yang terlahir
dengan weton balung wangi. Jadi jangan mengharapkan dia berperan menjadi jagoan yang bisa mengalahkan berbagai macam makhluk gaib dan musuh-musuhnya. Dan semoga orang-orang dengan weton serupa dan sama mengalami gangguan gaib diberikan segala kekuatan oleh Sang Maha Pemberi Kekuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Rama cepat pulih. Walaupun cerita kali ini sampai di sini, kita lanjut pengalaman hidup Rama sebagai orang dengan weton balung wangi esok hari lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan saling berbagi doa. Tuliskan komen yang baik-baik, teruslah berbagi semangat. Dan saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.